Cuy, hidup itu jalanin aja dengan santuy. Dengan santuy. Dengan sangat santuy. Halo sahabat topeng, good pagi, good siang, good sore, good malam. Apa kabar kalian semuanya guys? Semoga baik-baik saja ya. Di sini balik lagi sama aku Enoyen. Dan kali ini kita akan mencoba untuk membangun apa tadi kayak ada yang terbang? Enggak ya? Kira ada yang terbang. Dan kali ini kita akan coba untuk melanjutkan Craftsman Ori Survival kita guys. Halo Kak Rian, halo semuanya. Di sini ada Ula loh. Dia ada duduk di sebelahku. Gak kelihatan kan? Oh iya dong, di balik layar. Kita mau bacain lagi komen ya. Bang, kata abang pohon yang susah dihidupin susun 4 pohon. Iya, pohon yang berbatang satu-satu itu guys, kalau kita tumbuhin jadi 4 itu gak bisa ditumbuhin. Terkecuali Dark Oak mungkin ya, yang kita kemarin dapat informasi tapi belum kucoba sih. Bang, main mini war bang. Oke, nantilah kita coba. Buat warung bang di survival. Oh, di Ori survival, mantap, disuruh buat warung enggak lo. Nanti enggak lama buat minimarket, buat kos-kosan. Mantap. Penonton setia hadir. Oke, terima kasih. Bang mau main game yang mudah, Ace aja itu game mudah. Iya ya, game horror itu ya. Oke lah nantilah. Bang cara subscribe gimana? Ya ampun. Di mana, Dek? Coba subscribe di mana? Warna apa tombolnya? Nah, tombolnya warna merah kata Ola. Di mana? Di bawah video. Nah, di bawah ini box deskripsi itu. Masa iya enggak tahu? Aduh, gawat, gawat. Ayo, ayo subscribe yuk, yuk. Next main game mini world block art dong, Bang Rian, dibuat survival gitu. Oke, untuk mini world kita belum pernah main ya. Mungkin kita tes dulu nanti semacam review apa. Ya, kita lihat aja nanti ya. Bang, bila mau main XP farm, Bang? Bila. Oh, ini yang Malaysia itu bukan? Tapi kok bahasa Indonesia juga ya, Embur? Kapan maksudnya? Bang, kapan mau buat XP farm? Nggak tahu ya kapan. Karena XP farm di Craftsman atau di Scrapsi masih berfungsi ya. Kalau di Craftsman ini saya kurang tahu. Kayaknya kurang berfungsi gitu, guys. Sedikit keluarnya. Padahal sudah difficulty paling full yang atau yang terbilang expert. Bang, kenapa ada yang nggak ada di survival Ori? Kalian tuh tahu nggak guys, kalau Ori itu singkatannya Olarian gitu. Jadi kalau untuk main sama dia mungkin yang di door ya, yang dia Olarian itu door survival, tapi belum berjalan lagi karena belum ada waktu lagi. Bang, abang kenal Rounzen? Kalau dibilang kenal, saya terbilang nggak kenal ya. Dalam catatan saya nggak kenal orangnya gitu, tapi saya tahu channelnya gitu guys, yang kalau nggak salah yang player Minecraft itu kan. Iya benar kalau nggak salah ya. Penonton sedia hadir, mantap, terima kasih. Bang Rian, kalau mau main jangan make kata toksik dong. Aduh, itu bukan yang disengaja guys ya, itu kan nggak sengaja. Apalagi ini komennya di game horror di Slendrina ya. Kan tahu sendiri Slendrina tuh ngagetin gimana jumpscare-nya. Ya itu cuma sekedar refleks, bukan disengaja guys ya. Diusahakan untuk tidak berkata toksik atau berkata kasar. Bang bikin hote, hote itu apa ya? Bang, olah di mana? Ini di samping lagi duduk. Coba deh ngomong. Halo. Halo. Keras-keras. Halo. Nah, gitu. Pakai dulu armor ya. Ini seperti yang kalian lihat kemarin. Ya. Tahu sendiri semuanya hilang barangku gara-gara dihajar sama bocah. Jadi kali ini rencananya saya akan membuat rumah pohon, guys ya. Cuman enggak tahu letaknya mau di gimana ini ya. Maksudnya rumahnya tempatnya di mana? Atau mungkin daerah sini? Karena rumah kita di sekitar di situ ya. Kalau kita buat di sekitar sini, nanti malah double-double nggak bagus ya. Ini kita buat dulu crafting table. Sudah ada. Kita buat jalan ya menuju ke tempat yang baru tadi. Shovel. Kapakku ada. Untungnya semua persenjataannya masih lengkap guys ya. Kalau semuanya hilang, aduh gawat. Bisa nangis. Gak juga sih. Kita buat jalan ke arah itu ya. Biar nah, ngasal-ngasal dulu kita buat ya, nanti kita sambungin. Yang penting ada jalan. Oke, sampai sini kita sedikit
sedikit. Ntar guys ya, saya buat dulu jalannya. Oke, jalannya jalan setapak ya. Kecil juga. Kita lebarin lagi lah. Kecil bener guys jalannya, cuma satu jalan gini. Oke sip, jalannya sudah jadi ya. Ini kemarin kita udah buat tempat pemancingan. Sekarang mungkin saya ambil bahannya dulu ya, karena bahannya semua ada di storage room. Yang kemarin sih sisanya masih ada lumayan banyak, cuman gara-gara mati jadi nganyut ke danau semua itunya bahannya. Jadi kita ambil lagi yang di rumah ya, sebentar ya. Oke, persiapannya kayaknya sudah cukup ya, lumayan. Dan sekarang kita akan mencoba untuk membuat rumah pohon. Gimana cara membuatnya? Saya akan menggunakan Bentar, ada yang kelupaan satu. Oke, udah guys ya. Tadi aku lupa bawa bone meal, jadi untuk menumbuhin tanamannya gitu. Jadi, nah ini kalian lihat ya, ada 4 pohon jungle yang kita taruh tapi nggak tumbuh. Sampai berapa episodenya nggak tumbuh-tumbuh guys, nggak tahu kenapa. Padahal jungle itu ada yang tinggi tuh loh, itu 4 batang padahal. Tapi di sini nggak bisa, aku heran ya. Ya, mungkin cuma dark oak yang bisa 4. Spruce juga nggak bisa guys, ternyata. Kalau di Minecraft bisa, cuma kalau di sini nggak bisa dia. Dan sekarang kita contohin dulu dari untuk batang pertamanya itu saya menggunakan ini aja coba ya. Ah ini tadi ngambil apa sih mbak ini, kenapa kuning-kuning kalian? Awas nganyut nanti. Kuning-kuning nganyut ya. Nah, geser jangan ganggu. Jadi kita akan mencoba untuk membuat beberapa batang ke atas. Jadi pondasi 4 dulu guys ya, biar rumahnya kelihatan besar, kokoh gitu kan. Ya, cuma dikit ya batangnya. Yaudin lah, gak apa. Caranya itu gimana biar saya bisa buat rumah pohon yang abstrak? Karena di sini saya pengennya yang abstrak guys ya. Jadi beda dari yang lain gitu guys. Gak selalu ngikutin apa sih ya, yang dibuat orang gitu ya. Saya pengen membuat hal yang beda. Tapi ini dalam pikirannya, semoga aja bagus. Nah ini kita ambil dulu beberapa, karena kayaknya kurang tinggi untuk pondasi bawahnya ya. Batang bawah. Maksudku batang pohon, kok batang bawah, batang pohon maksudnya di sini. Ini kita buat, nah begini kayak tangga ya, biar kita bisa naik juga sih. Ini kita buat hiasan kayak ada yang jatuh-jatuh gitu kan. Sambil mikir lupa ya, ada bingung ini. Nah jadi ini juga untuk penghias, kita taruh letakin yang di ini ya. Apa ini itu ah susah ngomong. Kita tambah-tambahan kayu lah ya. Nah begini. Jadi kesannya kayak apa ya, kayak berantakan yang enggak, itu tuh enggak tahu, aneh. Seneng aku rasanya guys, ngeliat yang kayak alami, bukan berantakan sih, alami gitu ya. Kalau berantakan sih siapa yang suka gitu kan, berantakan. Woi udah malam, perasaan baru opening tadi ya. Ya Din, tidur dulu kita ya. Oke, ini untuk naik ke atasnya ya, anggap saja kayak seperti tangga. Ini kurang lagi tanah, pakai tanah, ada bawa tanah. Bawa tanah, kok bau tanah, salah ngomong. Kita naik dari sini ya, ini anggap aja tangga. Dan di sini ke atasnya kita buat pakai ini ya. Nah, kita kasih bone meal. Ah, bentar ya. Jadi kita tuh kayak alami gitu guys. Kita buat yang sesuatu yang tumbuh sendiri gitu kan. Maksudnya gimana ya? Ya alami lah intinya. Ngomong apa coba? Gak ngerti sendiri aku. Ini kan berhubung karena kurang, mungkin kita ambil dulu pohon lagi ya. Karena kita kekurangan. Seharusnya itu kita ada beberapa, butuh beberapa pohon jungle juga mas ya, untuk menambah-nambah sedikit gitu kan, dihias-hias gitu. Oke sedikit aja sudah. Kan kepasang. Ya udahlah. Gak sengaja kepasang. Ini jari kenapa ya, suka kepencet gak sengaja gitu loh. Kayak gak sinkron sama otak. Aneh coba. Kesini. Terus ini kita ubah ya tanahnya tadi jadi pohon. Nah begini. Terus kita tangganya itu kita menggunakan lift guys. Vines kok lift. Nah jadi lebih alami gitu guys. Jadi gak pakai tangga-tanggaan ya. Tapi aku tadi bawa tangga sih ya. Kenapa coba dibawa tangga? Kita pakai shears. Tadi aku bawa shears. Nah jadi menghemat juga ya, daripada dia hilang begitu saja. Nah sip. Terus kita tambahin lagi di sini mungkin tanah lagi ya. Bentar ya, saya tambahin dulu guys. Ini kita tambahin pokoknya pakai pohon-pohon yang tumbuh gitu, bukan yang kita buat sendiri kan. Nah begini. Bisa gak ya? Ah tidak bisa, ternyata kurang.
Ah, kurang ke sini. Ngabisin bone meal aja ya. Bone meal sudah terbatas. Di sini semoga bisa tuh agak 4 ma 6 jupan lalu. Ah, bisa 10 tuh sudah ya. Tetap enggak bisa. Kita pindah tempat berarti. Ah, di mana ya? Agak jauh sedikit mungkin lah. 1 2 3. Nah, ini seharusnya bisa ya, seharusnya. Oke, kita tungguin 1 2 3 4 5 6 7. Ah, 7. Banyak juga munin. Nah, untuk biar dia enggak kelihatan terlalu aneh ya karena melayang, saya pengennya begini guys, bonya. Kita buat dia menyambung. Menyambungnya gimana? Begini caranya. Nah, bisa naik enggak tapi ya? Oh, bisa. Kita parkur ya. Anggap aja rumah pohon kita nih parkuran. Nah, ini untuk menghias-menghias guys ya, untuk menyambung-nyambung. Kayu yang kayak kelihatan terlalu aneh terbang-terbangan gitu, kita tambah-tambahin lah. Nah, ini kita nggunain pondasinya tergantung dari pohon itu tumbuh guys ya, seberapa tinggi dia tumbuh. Kita akan menggunakannya itu random, bahan kayu biasa. Sip, bisa naik. Nah, begini guys. Kita tambah lagi pondasi yang baru. Mungkin naik beberapa tingkat ya. Nah, seharusnya bisa itu ya, sudah berjarak agak jauh. Seharusnya bisa ditanamin. Wah, bisa. Yeah. Senang banget. Banget. Banget kok banget. Ini sudah terlihat beberapa pondasi, guys ya. Kini kita sambungin ke sini kali. Nah, lo, kita salah jalan ternyata dari sini. Aku tertipu ngeliat living tadi ya. Enggak apalah, dari sini juga bisa naik, aman lah. Oke, kita buat untuk selanjutnya di sini kita hancurin biar kita bisa naik ya. Oke. Nah, di sini juga kita kan bawa lift gitu ya. Nah, jadi tambahanlah untuk penutup gitu kan. Jadi kita itu buat rumahnya itu campuran guys, rumahnya jadi campuran sama daun dan juga kayu biasa. Jadi enggak semuanya itu kita buat dari kayu guys. Jadi lebih natural. Kita buat random guys ya, kita buat random aja untuk tanamannya. Oke, beginilah kira-kira guys. Ini kita benar-benar kurang kayu berarti ya untuk kayu-kayu tambahan. Mungkin akan saya cari dulu beberapa kayu jungle sebelum kalian ada yang ribut, "Bang, itu kenapa pakai spruce apa spruce, pakai birch, ini kenapa nggak pakai jungle? Beda tema." Iya, ya, ini dicariin pakai jungle aja ya, guys ya. Jadi kita sesuaiin tema karena kita tinggal di daerah jungle. Jadi kita akan menggunakan pohon-pohon jungle aja. Oke, saya skip dulu sebentar, guys ya. Ini sekalian nunggu Ola, katanya Ola mau ikut main tadi habis mandi deh. Sebentar guys ya. Oke guys, kayunya sudah lumayan kita kumpulin ya, lumayan cukup. Dan sini kita sudah bergabung sama Ola ya. Ola udah ikut. Kita bukan kita yang bergabung tapi Ola yang ikut ya. Iya, baru selesai mandi katanya. Ya udah, enggak apalah. Biar wangi. Biar enggak bucu. Sekarang kita buat lagi, ini rada bingung aku guys ya mau dibuat gimana. Di sini kali ya, kita buat random lah, ngasal pokoknya intinya. Nah, masalah bisa nggak ya kalau dibalik daun? Hah? Ah, bisa, masih tumbuh dia ternyata. Adek ngapain coba? Sini adek bisa nggak numbuhin pohon-pohonnya? Numbuhin pohonnya, pakai bone meal. Ah, nggak bisa terus. Nih coba, tapi adek buatnya di atas bisa nggak? Kayak gini, misalkan ini tanah ya, ini kan nggak pegang tanah nih. Kakak taruh di sini nih, tuh. Ya kan tuh lihat di atas. Tuh, itu kan kakak taruh tanah tuh di atas di dekat daun. Ini. Ya. Nanti adek kasih daun habis tuh. Ini dikasih pohon ini terus dipakai bone meal ya. Nah, ini kan bone meal. Adek tanemin di situ di tanah itu. Di atas itu yang ada tanah tuh. Adek naik ke atas pakai blok. Naik manjat begini aja. Enggak bisa di situ. Belum kakak buat jalan di situ. Nah, bisa ke kiri enggak? Nah, oh, pas bisa ya, ada jalan ya. Oh, mantap. Bit satu. Terus, pencet terus. Habis duluan ya? Masa 14 biji? 14 biji kan habis. Enggak cukup. Enggak cukup lah. Ya. Biji. Kakak juga masih ada satu stak sih sebenarnya bone meal. Coba sini, pohon jungle lah kakak aja yang masang coba. Sini. Nah, mandi dulu adek, mandi.
katanya mau mandi, mandi lagi di game belum. Ke atas, terus di sini ada jalan tadi ternyata ya. Eh, lah kok kan nggak bisa? Pakul itu pakul. Oh iya dari sebelahnya. Berarti ini kita hancurin lagi. Nanti kita buat sesuatu lagi ya. Nah ini, oh iya ininya kurang ke samping, pantas nggak bisa. Aduh, pantesan nggak bisa, kurang ke sini deh, kurang ke kiri. Nih. Aduh, maaf. Maaf enggak sengaja. Enggak sengaja. Malah jadi tempat air terjun, kan parah. Enggak bisa masih. Kurang. Kurang satu lagi, coba satu lagi. Satu lagi apa ke sini coba. Ah, bisa kan? Bisa deh. Nah, terus sekarang kita coba tambah-tambahin lagi di bagian sini. Nah, ini kan enggak ketutup ya, sini aman. Nah, bisa pastinya. Seharusnya bisa ya. Oke, bisa. Bisa kan enggak bisa mati. Enggak bisa mati gimana? Mana? Woi, dari mana Adek naik? Oh, dari sini ya. Enggak. Parkur. Woi, Adek bisa parkur ya? Woi, jatuh mau? Ke air. Oh, jangan. Woi. Untung jatuhnya ke air loh. Kalau jatuhnya ke tepi danau itu gimana coba? Langsung ke Sleo. Nah ini waktunya. Ya ampun. Ini kita ambil-ambilin dulu guys ya. Kita gantiin tanah-tanah tadi dengan kayu. Ah ini pasti jatuh gue. Parkur kakak juga bisa loh. Wuuuh. Hebat kakak. Nice. Bisa gitu ya. Oke dek, sudah ini kita buat pondasi-pondasinya. Waktunya kita coba untuk menyambungkan guys ya. Kita sambung-sambungin batang-batang pohonnya. Apa? Pengen dipukul. Sini kakak pukulin. Sini kakak naik. Nih. Iya sabar. Susah ini parkurnya gimana. Ah kan salah jalan kakak. Lewat mana nih? Sini mana dek? Bentar. Ya. Coba sini mana naiknya, naik sini. Diam ya. Pakai roti, pukul pakai roti. Satu, dua, tiga. Wih. Pakai roti kepukul ya. Nah, kakak malah lupa membuat ini. Keenakan main. Kita coba sambungin guys ya dari sini. Ah ini. Apa cukur? Parkur. Kirain kakak cukur. Cukur enak mainnya. Enak iya, main enak memang. Wala, enak main. Asal aja kita sambunginnya deh. Bobok cantik dulu. Eh, mana tidur di mana coba? Di bawah, di atas genteng. Kakak tidur di atas pohon. Lihat ada kasur kakak di atas. Kakak tidur di atas pohon. Gak bisa, ini batangnya dikit. Di bawah aja ada tidur, nanti jatuh. Kakak jadi jatuh pasti ini. Good pagi, Ola. Nah, jatuh. Kaget kakak. Kurang asem. Pohon abstrak. Tapi ini sudah kelihatan ya, pondasinya lumayan enak dilihat. Susah ya naik sini ternyata. Parkur rumah kita. Oh, dari sini ada naik, mantas gampang. Kita buat rumah parkur ya. Nah, ini kita buat pagar. Nah, jadi kayak balkon ya. Wih, keren juga nih. Tak sengaja. Di sini kita coba taruh dulu crafting table, kita pasang. Coba deh lihat dari bawah bagus enggak ini? Yang kakak tegak di sini. Tuh, lihat. Bagus enggak? Dipasang begini. Nice. Buat kamarnya di mana? Kayaknya kayu ini malah menghalangi ya. Kita pindah aja. Kenapa ngantuk ada? Kok meleset-meleset begitu? Mancing lagi? Mantap. Berarti ini kita tambahin lagi buat jendela di sini. Dek, ambilin kayu lagi bisa nggak? Bantu dulu kenapa? Batang tomat. Mana tomat? Oh, batang tomat itu kakak kira batang tomat di Minecraft, mana ada batang tomat. Aneh-aneh aja. Hah? Jam 4.
Palpale, palpale. Malah terjunan terus. Marah nih orang. Kocak dah. Ade ambilin itu deh. Malah tidur. Ambilin pohon jungle deh. Bantuin kakak ambil pohon jungle. Beberapa. Ada kapaknya gak? Nah ini nih buat nih. Olah. Cepet ini nih kapaknya nih. Abi. Ini kapaknya ambil dulu cepet. Bantuin kita kurang kayu banyak loh. Ah udah malam. Gitu dah. Bawa kasur gak deh? Nah dah tidur. Di atas juga bisa deh. Lah ini rumahnya malah ngelebar ya. Wih tapi keren. Wah rumah pohon kita keren deh. Oke, ini kasurnya 3 kita buat di sini. Ini chest. Ya chest. Chest. Ini kita ambil lah sayang. Siapa tahu dipakai untuk dekorasi lagi daunnya. Kita buat simetris dulu ya biar sama dengan ini. Oke, aman. Nah, biar agak tinggi dikit ya. Karena kayaknya kelihatan terlalu sempit rumah ini. Aduh. Ah, pas, mantap. Eh, jebol. Bolong. Nah, kita ratain aja begini, samain ya. Ah, bolong juga. Buat di atasnya dah. Sip. Tutup. Nah, mantap rumah kita jadi, Dek. Eh, abstrak ya, tapi keren loh. Weh, besar. Nah, yang besarin Dek ambil, Dek. Yang kecil itu ambil. Ah. Coba Adek ambil yang kecil buat yang besar, Dek. Nah, kayak gitu petak-petak gitu itu numpuk itu. Adek hias ya. Kak mau buat ini tadi belum selesai. Ah ngebug. Untung aja gak ulang. Gak ulang ya? Ulang gak ini? Coba lihat atas dulu. Aduh parah kalau ngulang ya. Ngebug terus kita men. Oh enggak, untung aja gak ngebug, gak ngulang. Aduh untung aja guys, untung aja. Jantung sudah dak-dak-duk. Kirain bakal ngebug. Wih, untung lo. Ih, Dek, untung bener, Dek. Oke, bener ini. Aduh, jangan ngebug dong. Ini susah-susah buatnya ya. Buat abstrak nih mikir, bukannya enak buat beginian, ya, Bang. Foto masa kita kecil mana ada di sini? Di mana-mana coba. Bukan. Ada yang kecil mana yang creeper enggak ada ya? Ya udah buat aja silakan. Nanti kakak hancurin. Sapi. Kan di kandang ada. Masih ada enggak di sisa di kandang? Kandang sapi itu. Oke, mantap rumah pohon kita udah jadi, Dek. Fix kelar. Wih. Walaupun abstrak tapi keren. Begitu. Terus ini kurang deh. Chestnya kita tambahin lagi aja ya. Wih keren, mantap, abstrak yang keren. Ini hiasan, biarin begini, hiasan adek ya. Taruh apa lagi? Karpet kali. Wih, tidur di rumah baru kita yuk. Ayo. Coba kakak mau lihat dulu dari bawah, bagus gak ya? Kayaknya sip sih. Ini kita buat jembatan juga kali ya. Wuh, rumah pohon abstrak. Ah, itu kurang daun atasnya. Gila, gak apa-apa lah, yang penting jadi bentuk. Yuk tidur yuk. Ada sudah di atas. Oke, akhirnya kelar juga ya buatan Ola rumah pohonnya. Ini orang kenapa? Coba kerasukan apa? Apa sih? Oke, kita lewatnya dari sini guys. Ah, ini karena masih jalan setapak, belum dibuat jembatan ya. Rencana sih bikin jembatan pengen ya. Tapi kayaknya nanggung. Ini mungkin dibuat danau nanti ya. Danau di sini jembatan ngarah ke rumah kita. Apa sih? Wawi. Kurang kerjaan ner. Ini kita ke atas biarin ya sambil malam nggak apa-apa karena kita dalam rumah. Nanti kita sekalian closing lah. Jadi kita lihat-lihat dulu. Jadi itu jalan naiknya. Dek diem dulu, berisik bener. Di sini kita naik ya. Kita naik dari ini apa ini? Kita nggak pakai tangga jadi pakai daun ini biar kelihatan natural guys ya. Ini chest, ini tempat tidur dan ini wall yang dihias sama Ola. Ini hiasan Ola juga sih ya. Keren mantap. Gambar-gambar ini majangin dye wall. Apa sih namanya yang pink ya, pink dye. Sini ini kesini ya, kalau kesini ini tempat masak kita, ada 6 biji furnace.
Seharusnya 9 ya, lebih banyak. Ya udah nggak apalah. Kita ke sini lagi. Ya udah nggak ada lagi. Kalau dari luar tadi kalian lihat ya tempat kita, dan ini kita bisa lihat keluar. Ya malam, yuk tidur yuk. Udah malam. Nanti ada zombie. Ih, tutup. Kakak mau tidur. Oke lah guys, mungkin sekian sampai sini aja dulu ya episode kita kali ini, bermain Ori Survival kita bersama Ola lagi guys ya. Jadi kali ini kita udah buat rumah pohon yang abstrak. Jadi kita hanya menuruti dari bagian pohon itu sendiri ya. Pohon itu bentuknya gimana kita ikutin, kita cuman sambung-sambungin dan ya begitulah ya. Kita tambah interior sedikit. Kita ini apa oh, cang apa ya dari babi-babi. Lagi sakit apa nih orang? Aduh, oke lah guys, mungkin sekian sampai sini dulu episode kita kali ini bermain Ori Survival kita. Saya Noyen dan Ola mengucapkan banyak terima kasih buat kalian semuanya. Bye-bye, salam kocak. Wee. 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 Wee, lari.